Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ika Unsri, dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita Bapak Ridwan, salah satu direksi Bank Mandiri. Kando, mohon komentarnya tentang kepengurusan Ika Unsri di bawah kepemimpinan Pak Agung, kira-kira camana? Jadi, kita terkagum-kagum lihat Pak Agung mampu mengubah dan mengelola organisasi Ikatan Alumni Unsri yang tadinya dari infrastruktur organisasi maupun dalam hal administrasi daripada organisasi yang tadinya belum terbentuk dengan baik, sekarang mampu dibentuk dengan baik dan sudah menggambarkan bagaimana organisasi yang dikelola secara modern, akuntabel, dan secara sistematis. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa dan sesuai dengan karakter orangnya, karena saya sangat tahu beliau adalah teman dari kuliah dari semester 1 sama dia, sama-sama jadi aktivis di kampus. Beliau orang yang perfect, dan ternyata orang yang perfect ini secara konsisten dia jalankan di dalam mengelola organisasi. Saya sebagai salah seorang alumni, salah seorang teman baik beliau, merasa bangga dan berterima kasih. Dia sudah memberikan kontribusi dan baktinya yang luar biasa, membuat organisasi Ika Unsri menjadi eksis seperti sekarang, menjadi organisasi yang tatanannya serta program kerjanya sangat baik dan sistematis serta membawa kemajuan bagi Unsri. Saya yakin apa yang sudah dilakukannya ini harus kita bisa kelola dengan lebih baik lagi, harus kita tingkatkan, dan mudah-mudahan peran daripada para alumni Unsri akan menjadi semakin eksis di nasional, tidak hanya di regional Sumatera Selatan, dan bisa menunjukkan bahwa alumni Unsri adalah orang-orang yang terbaik di Republik ini. Terima kasih. Kando, harapannya untuk Ika Unsri di bawah kepemimpinan Pak DJ yang baru ini kira-kira seperti? Ya, saya sangat yakin ya bahwa Pak Darmawan Junaidi, kebetulan beliau adalah kolega bersama-sama saya di Bank Mandiri. Saya tahu persis bagaimana orang ini dalam mengelola organisasi, ya, sama dengan Pak Agung, orang yang sangat sistematis, sangat terstruktur, sangat terencana, serta punya goal yang sangat jelas di dalam setiap mengerjakan sesuatu. Saya sangat yakin bahwa Pak Darmawan akan bisa membawa Ika Unsri untuk dapat diteruskan menjadi lebih baik lagi. Dan kita berharap ya, semoga semua alumni Unsri bersama-sama kita berikan sumbangsih kita untuk kepengurusan dari Ika Unsri di periode 2023-2027 ini agar semakin baik, semakin lebih banyak memberikan manfaat bagi alma mater, para adik-adik, dan juga nanti memberikan manfaat yang sangat besar kepada bangsa dan negara tercinta. Ya, mari kita dukung bersama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.